Ya, balok B1 ini kita akan potong. Salah digambar tidak ada, ternyata dipasang. Di kanannya sudah ada balok B1. Nah, gimana cara motongnya? Hai, salam arsitek pintar. Keren, bos. Ya, balok B1 ini kita akan potong. Kenapa? Karena pertama salah digambar tidak ada, ternyata dipasang. Yang kedua adalah di kiri kanannya sudah ada balok B1. Nih, balok B1 digambar ini, yang garis merah ini B1 nya tidak ada, tapi kiri kanannya ada. Dan ini ternyata dikerjakan karena di atasnya ada dinding. Sedangkan kita akan coba membongkarnya, jadi dengan memperkuat balok sampingnya ada balok anak B4, kita tambahkan besi. Kemudian cara memotongnya adalah kita potong di bagian atas, kita jadikan balok tidur dalam lantai. Jadi besi, dua besi di atas tetap, tetapi besi belakangnya potong. Nah, balok ini kita mau potong set sampai ke sana, bentang 8, tetapi tidak ada tumpuan, tidak ada tiang di tengah. Sedangkan kiri kanannya ada B1 di sini sama, tapi ada tumpuan, ada tiang di tengah, dan juga sampingnya ada B1 juga dengan ada tiangnya. Nah, gimana cara motongnya? Kita potong adalah dua lapis atas saja. Ini besi atas kita potong, jadikan besi balok tidur dalam lantai. Yang ini kita pertahankan dua baris besi di atas, tapi bagian bawahnya kita akan potong.